Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala habibil mustafa wa ala ali ahli siddiqi wa tuqa wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. نبي الهدى لا تنساني من شفعتي يا رسول الله ربي أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى أما بعد Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidup kita di dunia ini senantiasa sebagaimana diucapkan setiap selesai sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Yuk kita tes suaranya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina semuanya. Rabbana fid dunya wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Ya Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Setiap salat kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di, tapi kebanyakan manusia hanya menginginkan bahagia di dunia dengan mengejar materi. Coba lihat ibu-ibu, bapak-bapaknya, siang malam bekerja, pergi pagi, pulang malam, semuanya dikejar hanya dunia. Semuanya dikejar hanya duit. Akhirat dilupakan. Zuhur ketinggalan, asar kada sempat. Zuhur digawian, asar di perjalanan, maghrib keuyuhan, isa ke subuh ke, itulah pian. Muha-muha kesiangan semuanya. Orang sudah tahrim, sudah mengingatkan salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Mendengar imam imah guring pulang sini. Salat subuh orang, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Inya kada ulun guring lebih baik daripada salat. Guring aja. Mudah-mudahan di sini kada yang melandau semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Orang yang mengejar dunia, dia akan terlupakan akhirat. Tapi kalau pian-pian mengejar akhirat, maka dunia pasti ikut. Bal tusirunal hayatad dunya. Kebanyakan kita mengejar dunia. Bo, ibu-ibu nih banyak mengejar dunia, kelihatan dari tangannya emasnya banyak. Emasnya dari sini, Bu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sampai ke batis, bepandir lawan orang. Tahulah ikam, semalam aku nah ke pesantren Aryat, tempat cereng ceng 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 ceng. Nah, aku semalam pun mondok di situ nah anakku kula nah. Cepat gimana? Wo. Oi, Bu. Bila pian banyak emas, bila kada disumbangkan dengan pondok pesantren Aryat, siapa yang akan mewarisi kalau pian meninggal dunia? Siapa, Bu? Suami. Emas-emas pian bila pian meninggal dunia dipaculi sidin, lalu
melerek janda yang mana. Janda yang mana, janda yang mana, yang berbaju putih. Itu nyana, itu nah. Ya. Jadi orang yang mementingkan akhirat, satu, yakni jangan pernah pian tinggalkan kewajiban pian sholat lima waktu. Tapi kekanakan wai ini buai, sholat lima waktunya dirapel. Orang kan sholat lima waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, inya dirapel. Usalli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya wal subhi. Allahu akbar. Bisa benar kekanakan wai ini. Maka untuk menjamin anak-anak kita kenal dengan akhirat, anak-anak kita kenal dengan Allah, supaya anak-anak kita berbakti kepada pian, tiada lain tempatnya untuk sekarang ini, tiada lain tempatnya di pondok pesan. Di mana pondok pesan? Pesantrennya apa? Ari? Nyaring-nyaring Ari? Mau nyaringnya ibu nih, masya Allah. Janda kayaknya. Janda kembang. Ya. Yang kedua. Yang kedua, Bu. Bila pian ingin anaknya soleh-solehah, dialah yang akan nanti memberikan saldo pahala ketika pian meninggal dunia. Betul. Bujur. Pian yang punya anak soleh-solehah, dialah yang akan menjadi penerang pian di dalam kubur. Saat pian terbaring terbungkus di dalam kubur gelap gulita, yang akan menjadi lampu di dalam kubur bukan harta pian. Harta pian yang bertubi-tubi banyak, sehektar, lima hektar, saldo pian banyak, usahanya banyak, tapi itu bukan yang akan menerangi pian. Tapi yang akan menerangi pian adalah anak yang soleh. Untuk itu sekolahkan bulan di pondok pesan. Pesantrennya apa namanya, Bu? Ari Ar-Riyad. Maka untuk menjadikan anak-anak pian soleh-solehah, yang pertama cari menantu dari pondok pesantren Ar-Riyad. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ar-Riyad. Bu, saya mau tanya. Bila ada calon menantu dua orang, calon menantu yang pertama pengusaha, calon mantu yang kedua adalah orang dari lulusan pondok pesantren, pian milih mana kira-kira? Bujuran, Bu. Pesantren kah pengusaha kah? Pengusaha aja di sana aja. Masya Allah. Pengusaha tapi lulusan? Nah, pian ini kada mendengar pertanyaannya cuma dua. Datang pengusaha kira-kira, datang pakai Alphard. Pah. Itu pah, nampaknya calon menantu kita pah sugih pakai Alphard. Jangan mah, jangan diterima dulu. Kita teliti sholatnya bagaimana, bacaan Qurannya bagaimana. Apakah seperti santri tadi yang hafal Quran? Masya Allah, diteliti dulu. Kada baik, pokoknya tetap lawan yang punya Alphard. Akhirnya dikawinkan, Bu. Masya Allah. 5 hari kawin anaknya, bulik, menangis, papa. Kenapa anak nangis nak? Alphardnya rental. Masya Allah. Maka jangan pandang duitnya, tapi pandang akhlaknya, yakni lulusan pesantren Ar-Riyad. Ini musola mau dibangun. Musola pondok akan dibangun. Jadi ibu-ibu sumbang. Yang ada duitnya 1 juta masukkan ke sini. Yang ada 5 juta masukkan. Yang ada 10 juta makinnya. Orang nanti di padang mahsyar sesuai dengan sumbangannya. Bila pian nyumbang 10 juta nanti di padang mahsyar akan dilindungi bagaikan beton. Bila pian nyumbang 1 juta, pian akan dilindungi dengan triplek. Bila pian menyumbang 100 ribu, maka pian akan dilindungi koran.
Bila pian menyumbang 1000 akan dilindungi plastik. Ustadz, masya Allah Ustadz, menantu ulun bacaannya bagus Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Merdu benar suaranya, sekalinya YouTube. Nih, ajari Bu ya, anak-anaknya ngaji. Ajari anak-anaknya cinta solawat. Jangan sampai anak-anak ibu cinta dengan lagu-lagu yang kada karuan, apalagi lagu-lagu dangdut dan India. Ekdo je sewa juda, jaba ekdo je ke liye bani. Teri, hafal sih dene. Masya Allah. Ya Bu, ajari anak-anak Anda Al-Quran. Dengan Al-Quran itu akan menyinari seluruh lingkungan kita. Pondok Aryat menyinari seluruh gunung sambung. Pondok Aryat menjadi warna bagi Kabupaten Banjar. Mudah-mudahan kita berataan masuk surga. Amin ya Rabbal. Kesimpulannya, satu, kejar dunia dengan keutamaan akhirat. Kalau kau kejar akhirat, dunia pasti ikut. Yang kedua, bekali hidup pian menuju akhirat dengan satu, banyaki sembahyang. Dua, banyaki sodakoh. Ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.